Tanggal 11 Desember bakal menjadi hari istimewa dan membahagiakan bagi Erina Gudono dan juga Kaisang Pangarep yang merupakan anak bungsu Presiden Joko Widodo. Pada hari itu, Erina akan secara resmi menyandang status istri Kaisang yang juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-26. Perempuan bernama lengkap Erina Sofia Gudono itu lahir pada 11 Desember 1996 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina di hari ulang tahunnya tersebut. Kendati demikian, Kaisang tidak mau menjelaskan secara detail soal kado apa yang sudah disiapkan olehnya. Sementara dalam urusan mas kawin, Kaisang telah menyiapkan uang sebanyak Rp300.000. Ia menjelaskan ada alasan tersendiri mengapa angka sebesar itu ia jadikan mahar. Kaisang mengatakan dirinya dan Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang menambahkan Erina tidak mempermasalahkan nominal mahar yang diberikannya. Meski begitu, Kaisang juga telah menyiapkan tambahan mahar buat Erina. Seperti diketahui, Erina memang anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. Dua kakak Erina bernama Alan Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina bernama Sania Gudono. Sedangkan Kaisang merupakan anak bungsu dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Kaisang memiliki dua kakak yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.